aja, lihat aja. Udah lolos sampai tulisan board up itu bagus. Motor lokal. Jangan lupa like, subscribe, dan komen YouTube-nya Hana Motor. Masih belum lolos. Kualifikasi hadiahnya berbeda, bebek-bebek bor up, cuman ada batasannya. Yang dikatakan bor up sampai ke atas itu ban belakangnya sampai ke tanda ujung. Ban belakang ya, ban belakang, kaki nggak boleh jejak. Tim penilai di sana ada. Yang tulisan itu loh ya, ada tulisan bertanggal bor up. Ya tulisan bor up. Bukan sampai atas naik. Ya. Kalau bisa naik bagus. Kalau bisa naik kalau bagus. Bisa harus bisa. Berarti sah itu lebih. Jadi yang untuk tanjakan bebek itu hanya sampai tanjakan batasan yang tertulis. Tunggu. Mas Hendron yang ngomong. Kalau memang merasa sanggup, nanti kita cari yang tertinggi. Ah iya. Yang tertinggi.
Mas, saya minta izin ngomong dulu sebelum merebut hadiah, hanya bisa mencoba 3 kali. Oke, Mas. Siap. Lewat dari 3 kali diambil yang tertinggi, hadiahnya bukan lagi hadiah utama seperti yang dibicarakan tadi. Semua sudah ngerti? Oke. Tidak ada protes, keputusan ada di atas. Ada tim penilai. Kalau Bebek boleh 3 kali. Ya? Bebek, gimana? Bebek, biar... Cuma sekali itu aja ya? Ah. Ya, kalau diambil tertinggi berarti batasan mencoba tidak ada berulang-ulang. Cukup, jangan nanti sudah merasa, oh dia lebih tinggi saya coba lagi, batasan cuma 3 kali. Oke, oke. Ya? Oke, oke. Oke, sip. Sudah jelas semua? Oh, menu. Apa kata panitia? Iya lah, yang buat acara panitia itu panitia. Kematen.